Halo semuanya, kita lagi di jalan ke orang tua Hermawan. Ya, jadi hari ini Maria mau belajar masak rendang sama mama aku. Ya, karena rendang itu yang paling enak di dunia ini menurut aku. Jadi saya pengen lihat resep sama cara masak dengan mama Hermawan. Dan saya untung banget karena mama Hermawan mau ajarin aku ya, masak berdua. Jadi ya, kita lagi di jalan dan bentar lagi sampai. Udah di rumah dan kita udah mulai siap-siap ya, buat bahan-bahan. Mama Hermawan udah beli semua bahan-bahan untuk masak rendang dan ini kita udah mau siap. Ini Mama Hermawan ya. ini kita udah siapin semua bahan ya untuk masak rendang. Itu mama semua udah beli ya. Jadi apa aja yang butuh untuk masak rendang? Yang pertama daging sapi ya. Ya, kedua bumbu. Oh, ini bumbu udah udah kayak matang ya, udah siap ya, buat masak siap. Ya. Ini kan beli jadi. Ya, itu udah, oh, ini udah beli jadi. Udah, itu udah. Ya, ini pedesnya cuma dikit, enggak mau pedes. Ya, bumbu rendang. Ya, mama tadi chat Hermawan ya untuk tanya Maria mau pedas atau enggak, karena mama Hermawan udah tahu ya saya enggak kuat untuk makan pedas. Jadi makasih untuk udah caring ya. Ketiga, kelapa. Oke, ini kelapa. Sama itu ya, serai ya, ada serai ya. Ya, ada serai, bumbu ini udah komplit tuh. Serai, salam, lengkuas. Salam apa? Daun salam ya? Ya, daun salam, terus daun kunyit, serai, sama daun jeruk. Daun salam, daun jeruk. Oh, daun jeruk juga? Ya, Pak. Waduh, apa itu? Itu daun jeruk? Iya, itu daun jeruk. Kalau jeruk sih nggak terlalu banyak pakai daun. Ini berhubung ini Maria pengen dikasih kentang kecil, pakai kentang kecil. Unyu, kentang unyu ya. Ya udah, yuk mulai ya. Mulai cara membuatnya ya Maria. Ya. Dicuci dulu tadi dagingnya. Ya. Ini apa? Kasih minyak ya? Iya, minyak. Ya, berapa? Ya. Lanjut. Udah ya? Ya. Abis itu kasih apa? Ya, itu ya, tadi bumbunya. Tuh, bumbu yang udah ready. Kita mendidih dulu. Tunggu panas ya. Wangi. Ya, ya. Nanti iya. Yuk, dikecil. Ya, pelan-pelan. Ke bawah, rendah. Nah, semua. Ya, semua. Tuh, aduh bumbunya. Udah kecium ya. Udah kecil ya aroma rendangnya? Ya, udah matang ya? Belum lah. Kayaknya lama masak rendang. Ajarin, Ma. Ini Maria. Cuma sama keras gitu. Ajarin. Terus, gitu ya? Iya, semuanya. Betul. Ya, betul sayang, kayak gitu. Nanti diambil airnya buat dimasak bareng rendang. Ini daun ini. Oh, dimasukin ini ya. Maria masih dengan pekerjaannya. Yang paling susah itu aku. Ini tunggu sampai itu ya, biar matang gitu, terus setengah matang baru daging setengah matang. Baru santannya ya? Tapi bumbu harus diambil enggak? Enggak, langsung taruh dagingnya? Ya, iya. Oh, nanti biar dia meresap ke dalam dagingnya. Oh, biar berteman ya? Iya, biar berteman. Ya, sama Maria. Sama Maria. Wah, aku juga mau masuk nih. Ini mama tahu resep dari mana ya? Dari saudara mama. Bibi. Mama waktu anak kecil bisa masak, udah bisa masak rendang nggak? Mama kenal bikin rendang ya di sini lah, udah punya anak. Oh, udah punya. Lah. Oh, jadi aku masih punya waktu ya buat belajar. Tapi kalau kamu lihat harusnya nggak susah ya, kalau bumbunya ready ya? Ya, nggak tahu sih. Ya sih, kayaknya ya. Yang cuma susah itu yang bisa beli udah matang nggak itu? Ini
nih Man. Kan masak. Bumbu kan udah setengah matang nih Man. Ini Mama taruh daging nih, Maria menaruh. Ya atau Mama. Ya Bu. Ini Maria tuh kita Man. Kalau masakan kan harus ada yang orang bantu kan? Enggak. Yang satu orang foto. Eh gimana cara kamu campur di sini terus ini campur sini terus ini? Bisa kan? Enggak bisa sayang. Semuanya. Semua. Enggak, kalau semuanya dibikin ready dulu. Tadi kayak santan harus sudah ready, sayang. Udah bersiap. Ah, oh, ini harus. Cuma kan karena karena masaknya bareng kamu dan kamu. Kan kamu yang belajar. Iya. Sembari megang lap nih tangan. Awas panas. Aku masak rendang. Emang di Malaysia nggak ada rendang? Gak ada. Itu apa? Mungkin nanti kalau aku pulang ke sana bisa buka apa tempat makan. Karena pasti rendangnya tuh terkenal. Karena enak banget. Emang semua orang. Aduh. Aduh. Ya mas, semua orang Rusia suka rendang. Suka ya? Apa? Mama Hermawan, buka restoran. Udah nih Man, ini segini udah cukup. Itu nanti buat matangin. Aromanya kuat banget. Hidung asam. Udah bersin. Itu gak pakai cabai banyak loh. Kalau mau pedes enggak aku bilang. Mantung atau yang pedes. Kalau pakai cabai banyak itu lebih kuat ya? Lebih tahan lama. Ini nggak bisa ini ya. Maria kan nggak suka pedas, Mama juga nggak suka pedas. Ya saya nggak suka, tapi kayak pedas, level pedas aku itu nggak pedas. Iya, pedas Mama juga gitu. Oh Mama kan juga nggak suka kan? Nggak suka dari kami. Mama juga nggak suka. Kan ini pedas ke lambung. Oh jadi kalau makan pedas itu larinya ke lambung, perih. Oh. Indonesia masih berani bumbu. Oh ya bumbunya kuat kalau Indonesia bumbunya ya. Kuat kalau orang Indonesia makannya. Kalau di Rusia memang nggak terlalu kuat rasanya, nggak pakai banyak garam, iya. Nggak pakai banyak ini cabai. Jadi ini udah jadi ya? Segitu dulu. Ini cukup. Nah, nggak tahu kalau nggak cukup nanti lagi. Nanti ya, lagi. Nanti ya. Dikasih air lagi, peres lagi. Ini apa masuk? Ini nanti. Nanti tunggu agak matang. Dagingnya udah kayak setengah matang ya. Ya, abis itu kata Mama harus taruh susu ya. Santan ya. Santan, susu ya. Kelapa, kepala, kelapa, kepala. Susu kepala? Kelapa. Kamu bilang susu karena ini ya, coconut milk ya. Iya, susu. Emang ya. Di sini panggilnya santan. 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 Ini tuh Hermawan lebih besar daripada mamanya. Ya. Aduh. Ini kayak satu kepala lagi. Ya. Oh, udah halus ya, udah matang ya? Bukan udah matang. Setengah matang. Sama. Udah ya setengah matang. Udah waktunya. Waduh, warnanya bagus banget. Udah semuanya. Semua. Ah, nih kalau kayak gini nanti tunggu mendidih. Udah. Biasa tunggu berapa lama, Mah? Sekitar setengah jam. Setengah jam sampai kering aja. Oh, sampai kering nanti masukin lagi ya. Mm-hmm. Oke, oh, kita tunggu dulu ya. Kalau Hermawan waktu anak kecil nakal enggak? Enggak. Enggak. Kenapa kok sekarang nakal? Nakal apanya? Dia udah jadi nakal gitu, kayak udah punya istri tapi ya udah jadi nakal. Bercanda. Bercanda. Tuh, senang bercanda. Karena emang gitu. Hermawan enggak nakal. Enggak nakal, Hermawan anak baik dari sekolah TK sampai SD sampai SMP, SMA. Tuh, dengar. Enggak ada pergaulan kok, enggak apa anak mama mah enggak ada yang ngerokok. Oke. Ya emang iya. Gitu ya. Dia kalau marah diem aja, enggak pernah banyak ngomong. Tapi sekarang kalau marah dia enggak diem. Dia suka kayak terima ya. Gitu kan. Enggak. Kan punya teman Maria. Bercanda. Enggak gitu. Apa itu tadi buku pukul? Kayak King Kong. Monyet kayak monyet. Oh iya, oh, mama aku. Jadi Hermawan waktu anak kecil suka makan apa? Suka makan rendang gak? Suka. Kayak dia makan banyak? Banyak, makannya dari kecil. Ini nggak ngeliat nih tinggi banget. Ya udah ini perut besar. Anak mama makan apa aja nggak pernah no
nawar, ada ikan asin, ada sayur. Yang penting ada sayur. Oh, ah, tuh betul kan? Kangkung, mau bayam, yang penting ada sayur. Sayur asem, ada sayur. Selalu ada sayur sama ikan. Ya, itu baik. Karena sayur sangat bagus ya, buat badan. Sampai sekarang Herman suka sayur. Saya tahu. Kalau Mama suka Mahira enggak? Suka. Mau bantu orang mana sama. Jadi sama-samain orang mana sama. Tapi waktu Hermawan pertama kali bilang tentang Mahira, Mama enggak mau ya? Pertama. Iya, Mama takut Hermawan kerusia ya nanti. Iya. Oh, di kan aku anak baik, jadi mama aku takut kehilangan. Ya semua mama tuh juga nggak mau. Oh, iya. Kayak ya semua ibunya mau anaknya. Oh, anak dekat ya. Iya. Ya, ya mama aku juga gitu. Nggak boleh jauh-jauh kan. Iya. Ya udah ntar kan gantian, habis udah mama nanti ah mamanya Maria. Oh ini meres lagi ya. Nanti mama ikut terus ke Rusia ya aja. Iya. Sama lebaran. Ya kita pokok jalan-jalan lah. Pesawat lama sih, tapi nggak apa-apa, bisa tidur. Mama kan bisa tidur di kelamaan di pesawat. Ya tidur, bangun udah di Rusia. Tidur berapa jam kan Rusia? 10-an lebih sih. Untuk tidur sampai 10 jam. Itu kayak tidur malam. Sayang. Minum obat tidur. Ya minum obat tidur juga bisa. Terus kayak ini tidur malam. Ini baru tidur, bangun gimana? Pagi udah di Rusia. Gitu. Kita udah 3 kali ya kasih santan biar dagingnya soft. Empuk. Ya. Ini kita masukin kentang sama ini ya. Oh masuk. Kayaknya sih. Ya baru. Aku campur. Wih bagus. Empat itu jangan. Udah ya. Kita tinggal kasih terasa. Terasa itu apa? Bumbu ya. Oh ini kayak. Kurang garam apa gimana? Ya biar ada asinnya. Gurih. Udah berarti tinggal tunggu aja ini. Tunggu kering matang. Tutup. Nih, rendang udah matang. Nah, ayo kita angkat yuk. Kita mau terlihat sangat enak. Bukan terlihat lagi tuh udah pasti enak. Ya, udah pasti enak. Kita mau coba ya. Ya, ayo. Nih, kita pakai bawang goreng di atas ya, biar lebih enak. Ya, ayo taruh. Udah pakai. Ini dikit lagi, enggak apa-apa. Nih, rendang udah matang dan kita siap coba. Ya. Oh, setelah hampir 2 jam ya. Ya, ini rendang masakan Mama Hermawan dan istri Hermawan. Specially buat Hermawan. Nah, ini saya mau ambil yang paling besar. Dan kentang pasti kentang. Dan minyak. Wih. Hey Mama. Ini buat kamu sayang. Kecil sekali. Enggak apa-apa masih banyak itu. Banyak ya. Mau satu dua? Satu aja, satu. Nanti aku ambil lagi. Oke. Mari kita makan. Ya. Makan ya. Kamu dulu. Enak banget. Enak banget. Rendang yang paling enak di dunia ini nih. Ini mama ketawa, mama tahu, saya suka. Lembut ya? Lembut. Bumbunya enak. Kayak enggak asin. Oh. Kayak bagus sih. Pedas juga, sedang pedas. Buat emang kayaknya enggak sih, buat aku pedas. Mantap, Mama Hermawan mantap. Kalau dia masak emang perfect. Kayaknya udah setahun lebih ya semenjak kita tinggal berdua ya. Iya benar, kita nggak makan. Waktu tinggal bareng itu juga jarang banget. Jadi kita balik di waktu yang tepat nih. Karena mari makan rendang ya udah sekarang diajarin cara bikinnya. Wah, mantap dah. Jadi rendang berhasil.
mungkin itu aja ya dari kita hari ini. Kalau mau konten lagi bersama Mertua Hermawan, mungkin bisa Mama. Mertua aku. Orang tua Hermawan. Bisa bikin di komen ya kalau punya ide. Mertua Hermawan itu mama kamu. Iya, bikin mama. Mertua nama aku. Orang tua Hermawan. Tadi kamu bilang Mertua Hermawan, Mertua Hermawan iya. Mama kamu. Ya udah aku nanti kita lihat ya mamanya Mari masak apa sama aku. Cuma bukan. Ya bentar dia datang dulu. Cuma belum waktunya ya, nanti kalau udah waktunya. Udah nanti kalau bisa lemari mau masak yang lain ya sama mamaku, mungkin nanti kita datang lagi atau nanti kita culik mamaku. Mm-hmm. Kita bawa pulang ke rumah. Ya boleh aja sih. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Mama, ini saya bawa pulang ya. Iya, udah bawa. Boleh ya? Iya, boleh. Ini hampir semua aku bawa pulang.